Halo pemirsa, assalamualaikum. Sekarang jam 6 lewat 51 menit. Jadi 9 menit menuju jam 7. Pekanbaru masih hujan rintik-rintik, masih ada titik-titik hujannya. Tadi malam hujan lebat sekali. Oke, kita mau sarapan dulu ya pemirsa. Ini sekarang kita di Jalan Sri Kandi Pekanbaru. Ada kebab, ada roti bakar, ada apa tuh motor ya, kedai kopi, makan, ngopi, ngumpul, nyantai. Oke, tempat sarapannya pemirsa, kita lihat apa aja yang bisa kita makan. Oh, di sini ada mie ayam pemirsa, ada mie ayam, ada nasi uduk. Ya situ. Wow. Kan kopi kita pemirsa. Kan kopi, Pak, kopi Sinergi. Kita lihat menunya dulu pemirsa ya. Enggak terlalu ramah ya pemirsa ya. Kopi aren 13.000, kopi susu 13.000, kopi aren susu 13.000, 15.000. Kopi aren susu lah pesan. Oh. Saya pesan kopi susu Aceh aren, apalah itu namanya, kopi susu aren tapi kopinya kopi Aceh. Kemudian saya pesan bakmi ya pemirsa. Macan wakle pemirsa, macan sarapan, wakle sarapan saracan. Ini penampakan mie-nya pemirsa. Mie-nya dikasih bakminya, mie-nya dikasih kuah pical. Baru kali ini pula ya kan mie dikasih kuah pical ya. Tapi susunya menyusul. Karena tukang susunya menyusul, kopinya menyusul. Jadi Pak, makan dulu bakmi ini ya pemirsa. Kopi susu aren pemirsa, yuk kita minum. Terasa arennya. Sangat terasa arennya pemirsa, kopi susu aren. Gula arennya sangat terasa, jadi memang beda rasa dengan kopi susu biasa. Segar rasanya. Katanya sih kalau kopi susu aren agak sedikit lebih aman untuk orang diabetes daripada kopi susu gula gitu pemirsa. Tapi jangan sering-sering juga sih itu orang diabetes minum kopi susu. Yang terbaik tetap air putih. Assalamualaikum.